Beliau adalah Al-Habib Hasan bin Umar Al-Haddad, seorang ulama besar di kota Tarim yang menghabiskan umur beliau untuk berkhidmat sebagai munsib makom Al-Imamul Haddad, sang pengarang Rotibul Haddad yang tersebar di penjuru dunia. Beliau wafat pada hari Kamis 3 Jumadu Tsani 1443 Hijriah. Kemudian disolatkan di Jabanah Tarim yang diawali dengan sambutan bela sungkawa oleh para habaib. Kemudian dimakamkan di pemakaman Zambal yang terletak di kota Tarim. Nabawi TV melaporkan dari Tarim, Hadramaut.